Petunjang ke-8 mengimbami par excellence duniawi dan par excellence ukhrawi. Sesungguhnya tiada siapa yang tahu dan dapat meramalkan apakah rupa bentuk wajah dunia pada masa mendatang. Tetapi pastinya Allah Ta'ala menyukai hamba-hambanya yang terus berikhtiar dengan gigih merancang masa depan demi kepentingan negara dan ummah seluruhnya. Berbekalkan mahfumnya surah Al-A'raf ayat 96, di mana Tuhan akan melimpahkan rezeki dan keberkatannya dari langit serta bumi selagi penduduk dan rakyatnya beriman lagi bertakwa. Sebab itulah dalam konteks negara ini, kerajaan mensasarkan Malaysia akan jadi sebuah negara yang pertamanya high income advanced economy menjelang tahun 2020. Kedua, nilai ekonomi dan dagangan semasa menjadi 2 trilion ringgit pada tahun 2025. Ketiga, menikmati impak dan manfaat IR 4.0 yang mula menampakkan kematangan signifikannya pada tahun 2030. Keempat, watan yang lebih kompetitif dan bersifat hampir zero defect pada tahun 2040. Dan kelima, insyaAllah kita akan mencapai sebuah ketamadunan unggul di mana negara ini bakal tersenarai dalam gelanggang kelompok 20 negara termaju lagi terbaik di pesada dunia.